Perampokan disertai pembunuhan yang korbannya pasangan suami istri di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin terkuat usai polisi dari Ditreskrimum Polda Sumsel dan Polres Banyuasin menangkap 4 dari 5 pelaku. Tersangka yang tertangkap masing-masing Yuda, Kailani, Renaldi, dan anaknya R yang masih berusia 17 tahun. Perampokan terjadi pada 12 Oktober lalu. Para tersangka yang sengaja merencanakan kejahatan itu dan menyiapkan sejumlah peralatan termasuk sajam setelah mengetahui korban baru memanen sarang burung waletnya. Sebelum membawa kabur perhiasan emas dan uang tunai ratusan juta rupiah, tersangka menganiaya korban hingga tewas. Adapun korban adalah sepasang suami istri, seorang pengusaha yang memiliki sarang burung walet. Ini dilakukan oleh 5 orang para pelaku, yang mana dengan cara masuk ke dalam rumah korban, kemudian mencongkel bagian belakang dan langsung membekap ataupun menganiaya para korban. Adapun dari hasil olah TKP bahwa dengan penganiayaan tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia. Bersama tersangka, polisi menyita barang yang diambil dari warung korban. Polisi kini masih memburu satu pelaku lain, sedangkan tersangka yang tertangkap terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.